Rekomendasi restoran Korea di Jakarta yang paling favorit. Korea sepertinya tidak pernah berhenti mempopulerkan kebudayaannya ke seluruh dunia. Tidak cuma drama Korea dan K-pop, restoran Korea di Jakarta juga sangat menjamur di mana-mana. Kalau suka penasaran sama makanan yang sering muncul di drama, sekarang sudah tidak sulit lagi menemukan makanan Korea di Jakarta. Berikut ini terdapat 3 rekomendasi restoran Korea di Jakarta yang paling otentik dan paling dicari oleh penggemar makanan Korea. Yuk kita mengetahuinya berikut ini. Chunggiwa menjadi salah satu pioner restoran Korea di Jakarta dengan spesialis Korean barbecue. Yang membuat Chunggiwa spesial dari restoran Korea yang lain adalah kualitas daging yang mereka sajikan selalu fresh. Mereka bahkan punya pertanian sendiri di Sukabumi. Dan dari sanalah semua sayuran organik di restoran ini berasal. Selain berbagai menu barbecue, Chunggiwa juga menawarkan sederet menu lezat. Korean barbecue gahwo. Gahwo pasti sering disebut oleh para foodies. Keberadaan gahyo ini sudah cukup lama di Jakarta, sekitar dari tahun 2005. Pemiliknya adalah seorang natif Korean dan semua makanan di sini resepnya berasal dari warisan keluarga. Hangang. Kalau bingung cari restoran Korea di Jakarta yang halal, Hangang bisa jadi solusinya. Cabangnya cukup banyak, tersebar di mal-mal besar Jakarta. Meski spesialis, Hangang ini adalah Korean barbecue, menu lain tidak kalah enaknya. Dosol jjajae bibimbap yang terdiri dari nasi, daging, sayur yang disajikan di heated stone bowl dengan topping kuning telur dan chili pasta atau jumuluk yang adalah grilled beef bisa jadi energi booster buat kamu setelah capek mengantri di mall. Jadi, itulah 3 rekomendasi restoran Korea di Jakarta yang paling favorit. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan ikutin terus halaman channel E Indonesia untuk mendapatkan informasi lainnya.